Mitra TEA TV kembali menyaksikan kabar TMMD. Untuk mempercepat pembangunan Jalan Duku Pening, Polres Kendal setiap hari mengirim anggota polisi untuk membantu pelaksanaan TMMD. Menurut Kapolres Kendal AKBP Polisi Ali Wardana mengatakan, setiap hari ada 50 personel yang terbagi dalam 2 shift. Lebih lanjut, Kapolres sangat mengapresiasi pada TNI sesuai dengan tema ulang tahun yang ke-75, bahwa TNI sinergi untuk negeri. Hal ini tercermin pada TMMD saat ini, antara TNI dengan rakyat tampak guyub rukun. Setiap hari untuk anggota Polres yang kita terjunkan di lokasi TMMD sebanyak 50 personel dibagi menjadi 2 shift, ya, shift pagi dan shift siang. Diperbatakan sampai kapan tuh, Dan? Untuk jadwalnya kami menyelesaikan dari TMMD sampai dengan tanggal 22. Vita Kendal, TEA TV.